guys, selamat pagi. Kita lagi pagi-pagi banget nih, jam setengah 6 kayaknya. Ada kiriman dari Madura datang, ranjang-ranjang ke biok saya. Dan juga ke biok-biok pintu-pintu. Ini kita udah mulai proses ini ya, pembangunan sipilnya, lagi bongkar-bongkar. Dan kita udah siap-siapin segala macamnya lah. Ukiran-ukiran kita mau taruh sana. Ini udah di belakang saya, lagi ikutin saya bapaknya dari Madura langsung. Kita ada banyak banget barang-barang anti keren yang kita akan pasang lagi di sana. Ayo kita ikutin ini kita ya, kegiatan kita hari ini. Mantap. Oke, teman-teman, kita semangat banget. Ini pagi-pagi banget, kiriman dari Madura datang. Dan kita semangat banget karena kita akan unboxing benda seni yang keren banget. Suatu ciri khas dari saudara-saudara kita dari Madura ya. Ini tidak akan kamu dapetin di daerah lain, cuma ada di Madura dengan ukiran yang sangat khas. Salah satu favorit saya. Kekayaan seni Indonesia. Ini juga mahkota ranjang ya? Iya. Ini juga depannya ranjang. Depannya ranjang ya? Moka ranjang. Ya. Moka ranjang orang sana bilang. Moka tapi modelnya ranjang. Model ini ya? Iya. Model agak lain ini. Iya, memang ini lebih tua umurnya. Ini lebih tua. Nah, oh, oke. Okay. Apa kalau di orang sana bilang apa ini? Kenapa kok saya bilang lebih tua? Ah, kenapa? Ini kan sudah nggak ada ranjangnya. Oh iya, udah. Mukanya aja. Ranjang. Belakangnya udah rusak, udah kena waktu ya. Soalnya kan sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Jadi kita manfaatin muka ranjangnya ini untuk hiasan pintu, hiasan, atau kaca, atau untuk frame kaca. Frame kaca ya. Jadi ini kita selamatin lah depannya ya. Ini model gini nih apa kalau namanya sana? Kan agak beda ini dari situ. Tetap sama. Ada yang bilang muka M. Muka oh ini M. Soalnya modelnya M ya. M. Kalau zaman sekarang ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman kita udah nggak sampai satu jam ini masang nih, tiga biji. Iya. Setengah jam. Hebat nih, profesional semua nih, masang dari ini kan knockdown semua nih, kasur Madura, knockdown semua dan mereka sangat cepet banget masangnya, nggak sampai setengah jam, 15 menit udah jadi. Kita kalau masang sendiri mungkin 2 jam belum selesai. Mas, model gini nih kira-kira umur berapa ini, Mas? Enggak tahu sih. 50 tahun? Lebih ya. Iya. Nah, kalau buat baru kayak gini bisa enggak sekarang? Ya kayaknya ya bisa, tapi lamanya. Lama ya? Lama. Lama, Mas.
Mahal ya? Mahal. Kalau buat baru kira-kira berapa lama? Tanah? Kalau orang ukir dari baru? 3 detik. Mungkin sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan ya? Tidak ada. Lebih ya? 1 bulan. Lebih. Ya. Kalau 6 bulanan 6 bulan? Bisa, iya. Ini ada ranjang-ranjang kuno. Jadi kalau menurut teman-teman gak mungkin dibuat sekarang ini model kayak gini. Wah, ini dengan cepat itu udah sulit banget. Bahannya juga jati tua ya. Susah ya? Iya. Jati tua udah susah banget sekarang. Dan ukirannya ini perlu waktu berbulan-bulan hanya untuk buat satu ranjang kebiok seperti ini. Dan ini menurut saya salah satu warisan budaya juga di Indonesia yang harusnya kita lestarikan, guys. Kalau nggak dilestarikan nanti lama-lama akan punah juga karena rusak, nggak dihargai dan nggak digunakan sebagaimana mestinya. Ya ini bagus banget dan ini merupakan salah satu warisan budaya yang luar biasa. Perencanaan kita untuk kita mulai proses Ethnic Indonesia Museum and Exotic Animal Cafe, kita udah mulai berjalan. Ini udah start awalnya, pekerjaan sipilnya udah mulai dibenahin pintu-pintunya. Nah hari ini kita semangat banget, koleksi-koleksi saya dari Madura udah nyampe ke sini. Jadi saya tuh paling seneng sama ranjang Madura kebiok. Dan ketika kita senang-senang beli, kadang-kadang kita bingung taruh mana ya. Jadi ada beberapa ranjang kebiok Madura ini dulu udah saya beli, tapi saya tinggal di tempat orangnya, guys. Jadi nggak bisa bawa pulang karena tempatnya terbatas dan kita memang nggak ada ruang ya untuk benda seni yang sebesar ini. Nah di belakang saya ini juga ini adalah muka ranjang ya. Jadi ini muka ranjang kuno yang di depannya itu, dan di belakangnya ini biasanya ini ranjang, ini model M kalau orang Madura bilang. Dan ini tua banget, guys. Ini bisa umurnya bisa sampai di atas 100 tahun. Dari ukirannya sangat luar biasa banget, warnanya ciri khas Madura yang kamu nggak akan bisa dapat di tempat manapun di Indonesia ini. Jadi saya suka beli, habis itu bingung taruh mana gitu ya. Dan ini kesempatan karena ini akan menjadi hiasan dan menjadi display untuk kafe kita ini Indonesia. Dan kita ada beberapa juga ranjang tadi udah mulai disusun dan udah mulai progres. Semangat banget karena saya mau tunjukin teman-teman progres kita udah berjalan dan ini bukan hanya impian kosong untuk membuat museum dan animal cafe. Kita tempatnya di Citraland, di tengah-tengah di G-Walk, salah satu ikon juga di Surabaya, tempat orang berkumpul makan dan segala macam. Dan ini akan menjadi tempat yang luar biasa menurut saya, yang akan memfasilitasi hobi kita sebagai pecinta barang seni, pecinta benda-benda bersejarah. Pusaka juga nanti akan ada banyak di sini. Kita akan ada perpustakaan, kita akan ada tempat untuk ngopi, kita akan ada tempat untuk saling sharing, tempat kita belajar tentang keindahan Indonesia yang luar biasa. Oke, mantap. Kita lanjutkan pekerjaan kita, minta doa teman-teman supaya apapun yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Sekarang kalau pesan ranjang baru kayak gini, habis berapa mas kira-kira? Baru? Dari nol? Dari nol, kalau 25 juta habis. Lebih ya, 25 juta ya? Belum belum warnanya, ukirannya. Oh ya, betul. Itu apa tuh? Ini cincin temuan, Mas. Jadi saya dapat ini 2 minggu yang lalu. Jadi tadi pas saya lagi di sini saya pakai. Ini keren banget karena ini ada motifnya, ada huruf Sansekertanya di sini. Huruf Sansekerta dan juga ada motif teratai di sini. Nah ini orang zaman dulu tuh mas kalau buat cincin itu pasti punya arti dan pasti punya maksud sesuatu ya. Pasti setiap kali buatannya itu pasti ada tujuannya.
dan ini unik banget, bentuknya juga unik. Biasanya cincin di bawah ini yang nggak ada benjolannya, tapi di sini ada benjolannya mas, keren banget nih. Dan yang menariknya itu adalah bunga teratai di sini. Ini bunga teratai itu kalau di agama Buddha itu suatu simbol ketenangan ya, simbol ke meditasi ketenangan seperti bunga teratai. Kita lagi santai-santai di kasur Gebyok Madura yang juga merupakan salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia yang mempunyai ciri khas mas ya, ini kayaknya di tempat-tempat lain nggak punya Gebyok Madura ini, karena dia punya satu ciri khas yang unik banget dari atas sampai bawah, punya ornamen juga bunga-bungaan dan juga ada ornamen naga, ada ornamen ini singa Madura ini ya. Kalau di Cina itu ada yang namanya barongsai, tapi kalau di Madura juga ada singa, tapi bentukannya berbeda sedikit, mempunyai bentukan singa Madura yang mempunyai ciri khas yang luar biasa. Nah, saya lagi mempelajari mas, kayak di dalam setiap ornamen di candi-candi gitu ya, di keris juga ada yang namanya ornamen lunglungan atau ornamen seperti bunga yang kita akan sering kali jumpain di setiap kali peninggalan-peninggalan di dalam Nusantara itu. Nah, setiap ornamen bunga itu saya selalu berpikir pasti ada maksud dan tujuannya gitu ya. Entah itu tujuannya sebagai tingkat kesenian, kesuburan juga alam semesta pada zaman itu ya. Dan juga menggambarkan juga yang namanya kesejahteraan orang-orang pada era itu gitu ya. Dan juga kalau kita lihat di ornamen kasur Madura ini menggambarkan leluhur kita pada zaman dulu sudah sangat menghargai keseimbangan antara alam dan manusia. Jadi luar biasanya orang itu zaman dulu untuk menebang satu pohon aja itu mereka harus mempunyai ritual-ritual dan mempunyai seperti seremoni untuk meminta izin kepada alam semesta mas. Sama seperti yang kita lihat di sampai sekarang itu di suku anak dalam ya, suku Baduy, itu nggak sembarangan orang boleh menebang pohon gitu ya. Makanya alam semesta itu benar-benar dijaga supaya orang itu bisa selaras dengan alam semesta dan menjaga kesuburan juga. Itu juga mempengaruhi juga yang namanya hasil panen mereka, mempengaruhi juga akan menghindari dari menghindari dari disaster ya, apa itu? Apa sih disaster? Enggak, bencana alam mas. Jadi orang zaman dulu itu musuhnya itu bukan hanya bukan nggak ada krisis ekonomi seperti sekarang, tapi bencana alam yang namanya ini ya penyakit ya itu musuh orang zaman dulu. Nggak ada yang namanya istilahnya harga dolar turun mereka susah, nggak ada kalau orang zaman dulu. Yang ada zaman dulu itu kalau bencana alam wah itu susah.